Silaturahim kepada tokoh Majelis Taklim kembali dilakukan Hidayat Nur Wahid yang juga calon Gubernur DKI Jakarta Jumat 11 Mei 2012 di Bilangan Cakung, Jakarta Timur. Kali ini Hidayat mendatangi tokoh yang membina puluhan Majelis Taklim ibu-ibu yang ada di Jakarta, yaitu Ustazah Atifah Hasan. Dalam kesempatan ini Ustazah Atifah juga meminta Hidayat untuk menyampaikan visi misinya di hadapan jamaah ibu-ibu. Salah satu visi yang disampaikan, Hidayat akan membuat anggaran untuk program pelatihan juru dakwah melalui cyber media. Karena menurutnya seluruh anggaran APBD yang ada adalah uang rakyat dan harus dikembalikan kepada kesejahteraan rakyat. Ya sudah, nanti kita bikinkan anggaran untuk menyelenggarakan pelatihan juru dakwah kita di era cyber media. Semacam ini banyak bisa kita sampaikan. Nanti mungkin dari Ibu Majelis Taklim, dari Ustazah Atifah buat program, nanti bisa di biayai melalui APBD kita. Sekali lagi, ini bukan uangnya gubernur. Ini uangnya rakyat, uangnya umat yang seharusnya masih dikembalikan kepada umat dan rakyat. Acara yang dihadiri ratusan ibu-ibu Majelis Taklim ini juga menyatakan dukungannya kepada Hidayat Nur Wahid untuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta yang disampaikan oleh Ustazah Atifah Hasan. Dan saya yakin ini rekan-rekan ustazah 200 ini, ya, sebab satu Majelis Taklim satu perwakilannya 200 ustazah. Ya, paham tadi apa yang dipaparkan, ya Bu. Insya Allah pulang dari sini udah gak pakai ragu-ragu lagi. Mantap. Andai kata belum mantap masih ragu-ragu, abong. Tahu abong? Kebangetan deh, ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan, ya, Allah berikan kita keikhlasan, ya, untuk menoblos besok ini betul-betul yang ikhlas, ya, yang ikhlas akan membawa Jakarta ini lebih maju, lebih sejahtera. Di akhir acara, Ustazah Atifah bersedia akan membuat rumah relawan Hidayat dan akan berkoordinasi dengan tim relawan yang sudah ada. Dari Jakarta, Kiswo Andi PKS TV melaporkan.